Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Kamera. Kali ini saya mau membuat tutorial buat pemula atau yang masih belajar kamera ya. Mungkin buat yang udah master-master ya udah tahu semualah tentang settingan kamera. Oke, kali ini saya mau membuatkan tutorial bagaimana caranya jika layar di kamera teman-teman ini berwarna hitam seperti ini ya, tampilan utamanya ya. Nah, jika teman-teman pengen merubahnya ke tampilan yang warna putih atau yang lain, itu caranya seperti ini ya. Nah, pertama-tama teman-teman nyalakan dulu kameranya, lalu teman-teman masuk ke menu ya. Nah, pencet menu. Lalu teman-teman pencet tombol kanan ya. Dan teman-teman cari yang ada bacaannya screen color ya. Nah, kalau yang ini kan pakai yang screen color yang nomor 4 ini warnanya hitam. Dan ini ada yang warna putih, ada yang hitam putih seperti ini ya. Nah, jika teman-teman sukanya yang warna putih atau yang lain, bisa teman-teman pilih ya. Dan ini saya coba pakai yang warna putih ya. Nah, jadi kalau yang warna putih seperti ini ya. Jika teman-teman LCD-nya Vignette itu pasti akan kelihatan seperti ini ya. Nah, kalau ini kan LCD-nya juga Vignette ya. Jadi pinggirannya ini kelihatan kalau pakai yang tema yang ini ya, yang putih ya, jadi kelihatan. Nah, jika teman-teman ada yang baru mau beli kamera itu, teman-teman bisa pakai tema yang seperti ini ya, yang Canon ya. Ini kan seri 600D, bisa teman-teman pilih yang tema seperti ini, nanti LCD-nya akan kelihatan Vignette atau tidak ya. Jika tidak Vignette ya, pastinya dia akan putih semua ya. Tidak ada hitam-hitamnya di pojok-pojoknya ini. Jadi teman-teman bisa pilih tema seperti ini ya. Jadi biar teman-teman kalau beli kamera itu biar kelihatan Vignette atau tidaknya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial cara mengganti tema di kamera Canon 600D ya. Ini kamera Canon 600D. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.